Pemirsa, Polri menggelar serah terima jabatan sertijab serta prosesi kenaikan pangkat untuk sejumlah pejabat tinggi Polri. 12 anggota Polri menerima kenaikan pangkat. Karopemas Divisi Humas Mabes Polri Brigjen Rusdi Hartono mengatakan, Polri menggelar sertijab sekaligus menerima laporan kenaikan pangkat beberapa perwira tinggi. Rusdi merinci untuk serah terima jabatan dilakukan untuk Koordinator Staf Ahli Kapolri dan dari Irjen Nana Sujana kepada Irjen Martuani Sormin. Kemudian jabatan Kapolda Sumatera Utara dari Irjen Martuani Sormin kepada Irjen Panca Putra. Brigjen Rusdi Hartono juga menjelaskan, 12 anggota Polri menerima kenaikan pangkat, antara lain kenaikan pangkat dari Irjen menjadi Komjen atau Bintang 2 menjadi Bintang 3 untuk Komjen Paulus Waterpau. Lalu Kapolda Sulawesi Utara dijabat oleh Irjen Nana Sujana dan jabatan Kapolda Lampung diberikan kepada Irjen Hendro. Hari ini Kapolri memimpin serah terima jabatan beberapa pejabat di lingkungan Polri dan sekaligus juga menerima laporan kenaikan pangkat beberapa perwira tinggi. Hari ini telah dilaksanakan serah terima jabatan, yaitu pertama, Koordinator Staf Ahli Kapolri dari Bapak Irjen Pol Nana Sujana kepada Irjen Pol Martuani Sormin. Kemudian yang kedua, serah terima jabatan Kapolda Sumatera Utara dari Irjen Pol Martuani Sormin kepada Irjen Pol Panca Putra. Yang ketiga, jabatan Kapolda Sulawesi Utara dari Irjen Pol Panca Putra kepada Irjen Pol Nana Sujana. Kemudian jabatan Kapolda Lampung dari Irjen Pol Purwadi Irianto kepada Irjen Pol Hendro. Dan yang terakhir, jabatan Kapolda Papua dari Komjen Pol Paulus Waterpau kepada Irjen Pol Matius Fakiri. Ini beberapa pejabat Polri yang melaksanakan serah terima pada hari ini. Dan juga sekali lagi, Bapak Kapolri menerima kenaikan pangkat beberapa perwira tinggi Polri. Yang pertama, kenaikan pangkat dari Irjen Pol menjadi Komisaris Jenderal Polisi, dari Bintang 2 menjadi Bintang 3, yaitu Komisaris Jenderal Paulus Waterpau. Kemudian ada 4 perwira tinggi yang naik pangkatnya, dari Brigadir Jenderal Polisi menjadi Inspektur Jenderal Polisi. Dari bintang 1 menjadi bintang 2. Kemudian ada 7 ya, personil Polri yang naik pangkat dari Pamen menjadi Pati. Ya. Ada 7 personil dari Komisaris Besar Polisi menjadi Brigadir Jenderal Polisi.